Okey, hari ini saya akan memberitahukan kenapa kita perlu tadah air hujan. Di sini ada tong hitam dan di sini merupakan salah satu alternatif macam mana kita nak tadah air hujan. Anda nak tahu kelebihan air hujan dalam pertanian? Saksikan sampai habis. Antara kelebihan air hujan berbanding dengan air pipe adalah yang pertama sekali, air hujan kurang mengandungi kandungan klorat ataupun klorin. Kehadiran klorin pada air ini, jika terlebih ia boleh mengakibatkan kecederaan kepada pokok. Terutama sekali, ia akan mengakibatkan pokok ini sukar untuk mendapatkan nitrogen. Kerana dia ada tindak balas antara kedua iaitu nitrogen dan juga klorin. Apabila klorin ini terlebih, makanya kadar penyerapan nitrogen oleh pokok akan menjadi berkurangan. Yang kedua, air hujan juga turut mengandungi nitrogen. Secara umumnya, 78% kandungan nitrogen ada pada persekitaran kita dalam bentuk gas. Jadi apabila berlakunya proses masa hujan, nitrogen tadi akan bertindak balas semasa proses kilat dan ia akan menjadikan nitrogen yang boleh diserap oleh pokok dan ia akan mengalir melalui air hujan. Oleh itu, air hujan yang turun tersebut sudah mengandungi nitrogen yang boleh diserap oleh pokok. Untuk poin yang ketiga, kelebihan air hujan itu sendiri adalah dapat menjimatkan kos. Oleh itu amat disarankan untuk anda semua untuk menadah air hujan. Baik sama ada anda ingin menggunakan dalam skala yang besar ataupun anda ingin menggunakan pada skala yang kecil, iaitu sepertinya penyiraman pokok bunga anda di rumah. Kesimpulannya, air hujan itu amat bagus untuk tanaman kita. Oleh itu tadahlah air hujan. Terutama sekali apabila berlakunya musim hujan, tadah air hujan. Jadi dengan itu anda boleh memanfaatkan air hujan tersebut kepada tanaman anda.